Ivan dikejar. Nonton dah seperti biasa ya. Kau di tempat sama situ, aku di sini mas. Oh iya, aku sini berarti. Cilap. Sama aku Kelvin. Video kali ini aku bakal resen manca atau milia lagi guys. Dari video kali ini ya, judulnya adalah Outlast Trial. Jangan strike woy. Ya karena sebelumnya ini aku baca di pin komen, katanya Milia tuh sebenarnya dia dapat upload video terus dihapus, akhirnya diupload ulang karena video sebelumnya dia itu kena teguran dari pihak YouTube ya guys ya, karena ada yang lupa disensor sama manca ya, sayang sekali ya. Tapi tetap aja view-nya banyak guys ya. Memang manca tuh selalu trendy, selalu dapat view-nya banyak, kadang juga sampai jutaan, puluhan juta juga. Emang keren sih. Editannya dia tuh juga keren, kocaknya juga dapat ya kan. Oke, jadi gak perlu apa-apa lagi. Let's go. Oke, kita mulai. Sekarang guys, kita play. Oh, oke. Okay. Aduh, mana gua pakai headphone lagi. Gua enggak punya game ini. Takut gua mainnya. Outlast biasa aja. Seru sekali, ada yang main ayunan, ada orang ngeluarin ususnya sendiri. Wah, ada yang begitu juga di Ancol. Wah, apa woi? Kill the aku duluan ya. Ya. Ini ada orang gila duduk bareng, ini siapa ya? Temen. Bukan. Ada temenku loh. Mana? Ini loh, deketin aja. Gak mau. Jangan, jangan. Ini suruh ngapain sih? Duduk. Ngejar gak sih tuh? Halo mas! Eh mak! Lagi ngapain mas? Hah? Dibawa ke dia loh! Dore deh lah! Biasaan kali loh! Ini suruh nyari kunci kan? Ini karma. Cari, cari mayat. Terus di dadanya tuh ada lambang diamond. Lambang diamond? Aduh dia lagi. Loh mas? Bentar nih diamond mana dah? Loh, cari kunci mas, ngapain sih kue di situ? Aku dijagain. Hei! Wah, marah. Lagi-lagi teman sendiri jadi sasaran tuh. Apalagi kerja bagus. Lagi ya. Apa suruh usil mah? Tari-tari. Oh ini diamond nih. Ya sia-sia aku yang mati mas. Sumpah ada toko-toko lebar. Lu kok mati mas? Aku masukin kuncinya dulu lah. Tidak mau masukin dulu. Kaget aku. Sabar. Awas. Jangan mulu sama orang gila ya. Cok, gimana mau masukin kunci? Cari gelas, botol. Botol gue lempar ke Mas Odi tadi. Parah ya bang. Aduh dia kaget gua. Astaga ketahuan lagi anj**. Jangan ke situ. Eh jangan. Lah. Ah, ditusuk aku. Ah. Malah sembunyi di situ. Nih. Awas manca. Awas. Oh, itu aku bisa deploy. Sangar tuh. Regroup team. Ya, tapi udah hilang. Wah, aku ini. Wah. Loh, kok kesana? Udah ditandain bro, dia mau busuk ya. Gue gak ada 3 jam, hari pertama gila. Depan mata lo. Awas mas itu busuk. Ah, ditandain bro. Musuhnya beda-beda nggak atau cuma satu? Beda-beda tapi yang jelas gambarnya kurang lebih kayak DBD. DBD mahal. Masuk main, kelarin objektif, keluar. Kayak prosedur orangnya. Wah. Ayo Dit, main gak? Main satu dari tadi kita. Iya, ini masih tutorial. Game gampang ini Dit. Aku yang tutorin game ini Dit, gampang Dit. Oke okay. Ya masih keinget kemarin sih. Apa? Training. Tutorial gini mah gampang mas. Udah punya pengalaman main game Outlast. Ini apaan nih dia nih? Tetap tenang, stay cool ya. Yoi mas. Makanya itu. Aku gak keliatan. Tenang dan stay cool ya. Ini gimana? Ayo, panik. Iya, yang teriak-teriak. Tolong, ini gimana Mas Odi? Tolong. Itu artre, cowo, bukan teriak, cowo.
Iya deh. Untuk pertolongan pertama lu wajib megang botol. Nih ambil nih botol di sini. Botol. Kalau misalnya botolnya lu lempar ke orang gila, ntar orang gilanya kena stun. Iya enggak, Pak? Iya. Oh. Ini jelasin tapi masih ragu tuh lo. Gimana masuknya? Iya, ada mana nih, Kak? Nih lo. Ayo, ayo. Koy dulu, Dit. Pengalaman baru aku ikut naik. Oke. Okay. Oh, naik, 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 naik. Ayo, naik. Ayo. Aman, Dit? Mas, mas. Ada orang gila, mas. Mas, 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 apa tuh yang disensor? Kecil cok, sumpah sumpah kecil banget cok. Aku dibuka orang gila yang kecil cok. Sumpah. Dito kayak di segala cok. Kayak gitu game ya. Kau lihat kan tadi Van? Iya lihat. Kayak clinking. Masih gedein lovebird loh itu. Halo Rit. Kok halomu tuh selalu ada orang tambahan ya? Oh itu, dia pulangnya searah sama aku. Gak usah gitu, cek. Selalu tuh mau musuh. Bantu ya. Gak. Pintu exitnya dijagain, cok. Waduh, oke anak tepar. Bajingan depan, depan ini yang satu. Urusin depan, aku urus kian. Oh siap. Oke. Aduh, terus kena. Cek. Eh, kelepas, so! Ah, tinggal aja lah. Dadah! Dadah! Tinggal, so. Nggak dapet nih. Tapi kok gue doang yang dapet map kan? Kan Ivan juga ninggal. Aku adalah manekin, dan manekin adalah... Kamu akan ketahuan kalau udah kayak gitu. Yang benar. Serius. Iya deh, kayak nggak ketahuan deh. Bodoh sekali kan, orang gila ya kan. Ini tuh teknik jitu semua game Outlast. Ini di depan lo goblok. Tahu, aku tahu. Biarin aja. Make it fun for me. Tidak. Tetap buruk. Tadi sunyi. Ya. Udah cabut orang gilanya, Pak. Bunda! Tantangan seru ini. Ivan dikejar. Nah, tanda seperti biasa ya. Kok di tempat sama situ? Aku di sini, Mas. Oh iya, aku sini berarti. Cilap! Waaah! Odi, Odi! Apa itu? Kenapa lagi? Orang gilanya balik lagi, Cok. Gone. Siapa suruh dia panggil apa? Cac cac cac. Apa? Lihat patungnya lagi ngapain? Wah, lagi ngobok-ngobokan Uco. Rusak, rusak, rusak. Ih, kok dia gemetaran gitu? Kemasukan stick PS itu. Parah. Oh, hello, hello, hello. Just be careful. Behind me there is a, you know, crazy people. Do you understand me? Understand? Do you understand what I say? Hello? Why you laughing? Hey. So smart. Orang Cina ternyata tuh. Aku udah kumur-kumur pakai bahasa Inggris tuh, dijawabnya cuma so smart. Orang lebih artinya ngomong apa sih lu? Tuh, cok. Emang ya? Hey, Kavichan, where you from? Solo hang salah sendiri. Korea. I like the drama. My favorite actor is Kim Jong Un. Kim Soo Hyun. Bye. Kim Soo Hyun is a great actor. Secretly, greatly so good. Good movie. I like it. You know Kim Soo Hyun, right? Hello. Blackpink. Blackpink. Ah, baru Blackpink. Kayaknya lagi mikir ya kan? Chapter 3 Outlast Trial. Wah,
sadis scene-nya pokoknya sadis. Kalau mau di capture 2 aja kalau sadis mah. Kan lagi pada live stream toh. Kalau kalian kena dolar merah, Cok. Enggak level lah dolar merah tuh. Langsung pencet enggak berarti, Cak? Gas lah. Ini sudah sang capture 3. Iya. Asli paling males aku sama ini. Stop dulu. Kon. Apa gitu orang ini bener. Ini AI bukan sih? Kata banget. Tadinya disodok-sodok, Cok. Iya, Cok. Coba lihat lagi. Pernah bayangin enggak, Cak? Aku sih enggak, mungkin Ivan. Enggak pernah aja. Oh, ini show ini. Eh, bajingan. Apa itu, Cok? Bener banget, Cok. Apa dia enggak baik, Cok? Apa? Disuruh potong kakinya, Cok. Oh, nonton dari kejauhan aja. Lah? Mau coba deh, silakan, silakan, silakan. Oh, orang tadi katanya dolar merah mas. Seto. Seto apa mas? Oh. Enggak. Nek, gue pernah nggak sih, Van, pas lagi streaming gini tiba-tiba tuh layarmu hitam kena suspend stream Dolar merah tuh parah tuh. Gak lah pasrah kalau dolar merah seminggu nggak bisa upload guys. Oke guys, ya sekarang sedari aku ya di asli seru dan kocak seperti biasa. Dan ya pelabuhan manca selalu nontonin temennya tersiksa. Kalau gak gitu dia yang bikin temennya tersiksa ya. Kayak tadi dilemparin botol gak tuh. Oke sekarang sedari aku, see you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.